نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd al ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kembali bertafakuh fi din talab al Seperti biasa di kajian kita di hari Kamis Kita mengkaji fikih al-asma'ul husna Yang kita ambil dari Kitab al-Syeikh Abdul Razak ta'ala fikul Asmaul husna Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-18 Dalam buku ini uh, Beliau mulai menyebutkan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan hukumnya menyebutkan beberapa perkara terkait dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mulai dengan nama Allah Al Ilah atau Lafzul Jalalah. Qala habidha Allahu taala laqad taqaddama ma'ana Sya'un -um min Mana ini. Sya'un -um minal muqaddimat ta'siliah ta wal qawaid al'amma fi fiqi asma'il husna. Kata beliau telah berlalu bersama kita sejumlah atau beberapa muqaddimah Ta'asiliyah. Itu beberapa pendahuluan taksil pendahuluan beberapa pokok-pokok ya atau usul di beberapa bab sebelumnya berarti 16 bab mukodima eh, 17 bab mukodima Terusnya, ya masya allah boleh sebutkan bersama kita beliau jelaskan beberapa kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmunya kita dapatkan banyak faedah. Nah, sekarang wa hadza awanus syuru' fi syarhi ma min asmaillah. Sekarang ini awan. Awan artinya Ya, kalau dikatakan awani tempat atau waktu, tergantung siaknya. Maksudnya, sekarang ini adalah waktunya untuk mulai meng, membahas faedah-faedah dari nama-nama Allah. Sebelumnya, kan belum? Ya, sebelumnya masih mengkaji tentang kaidah kaedah, -kaedah. Ya, Dari sini, beliau masuk mengkaji satu persatu dari nama-nama Allah Asmal Husna. Paham ya? Tentang maknanya, tentang hukum-hukum yang dipetik dari nama-nama itu. Ya, Kandungan-kandungannya. Beliau mulai dengan nama Allah atau ilah. Wa minallahi Taib Mata ya surah min asma'illah Wa minallahi wahdahu Yastamindul a'una Wa yastamnahu taufiq Dari Allah semata kita meminta Mengharapkan pertolongan Ya dan kita mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kata beliau inna usulal asma'il husna allati tujma'u atau tajma'u fi dilalatiha ma'ani sa'iri asma'illahi salah satu asma wahiyya Allah warrabbu warrahman kata beliau pondasi-pondasi atau usul dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala bisa dibilang nama-nama uh, Allah Subhanahu wa taala yang padanya kembali makna-makna nama yang lain. Ya. Yeah. Kata beliau ada beberapa nama itu, ada tiga kata beliau. Yang di mana penunjukan nama-nama ini ternyata padanyalah kembali semua makna-makna nama-nama yang lain. Kata beliau ada tiga nama, Allah, Rabb, Ar-Rahman. Paham ya? Laftul Jalalah Allah, nama Allah Rabb. Ya kalau nama Allah Rabb berarti semua nama-nama yang di dalam yang terkandung makna rububiyah kembali ke sini. Al-Khaliq Al-Bari, ya, Al-Musawwir. Nah. Dan selainnya dari nama-nama yang terkandung dalamnya makna perbuatan-perbuatan Allah. ar al Ya kan? Maka kembali kepada makna Rob. Karena Rob itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat ya, dengan perbuatan af'alnya. Menguasai, menundukkan. Baik. Demikian pula nama Ar-Rahman. Fahadhi asma as-salatha tantazimu fi dilalatiha jami'a asma'illah. Kata beliau, tiga nama ini terkandung dalam penunjukannya ya, dalam uh, makna-maknanya di dalamnya terkandung seluruh nama-nama Allah. Jami' asma'illah. Boleh ulangi lagi. Wa asma'ullahi taduru alaiha. Nah ini dia, ini kalimat intinya. Nama-nama Allah berputar padanya. Kembali kepada tiga perkara ini. Tiga nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tarji'u ilaiha. Kembali kepadanya. Nama apapun kita datangkan ikhwan, nama apapun kita sebut, kita datangkan, kita sebutkan Akan kembali kepada tiga nama ini Allah, Rab, Rahman okay. Taib, Makanya beliau memulai dengan as nama Allah, Allah, Allah atau Ilah Taib. Fasmu Allah minun lisifatil uluhiyah. Katanya beliau nama Allah lafzul jalalah Allah itu di dalam terkandung sifat-sifat uluhiyah. Sifat-sifat ibudiyah atau uluhiyah, keesaan. Ya. Di dalamnya terkandung sifat keesaan. Maha Satu. Berarti semua nama-nama yang di dalam terkandung makna Esa seperti Al Ahad, Al Wahid, ya, yeah. Al Ilah kembali kepada Lafzul Jalalah. Yeah. Ya, Wasmu Rob Rabb minul sifatir rububiyah. Nama Rob ini, ya, yeah. Di dalamnya terkandung seluruh sifat-sifat rububiyah. Sifat-sifat yang bermakna perbuatan. Perbuatan. Seperti tadi, ar-razak, maha memberikan rezeki. Al-musawwir, yang maha membentuk. Al-bari, yang maha mencipta, mengadakan. Al-khaliq, yang maha mencipta juga. Nah, itu kembali kepada nama Allah Ar-Rabbu. Al ya. Wasmur nah. Ar Rahman mutadamminun li ihsan wal jud wal bir. nama Ar-Rahman padanya kembali atau terkandung di dalamnya semua sifat-sifat yang bermakna ihsan, kebaikan, jud, kedermawanan dan kebaikan, albir. Seperti apa misalnya? Nama Allah Al-Jawad. dalam Al-Qur'an ini ya, hanya dalam dalam hadis. Kata Nabi dalam doanya innaka jawadun karim. Innaka jawadun karim. Jawad artinya maha baik, maha dermawan. Iya. Yeah. Atau nama Allah Ar-Rafiq Al yang maha lembut, Al-Latif yang maha baik, maha lembut. Itu dari Rahmat Allah, masya Allah, iya. Jadi betul sebagaimana yang beliau katakan ya, memang tiga ini Subhanallah, makanya tiga ini tidak boleh bernama dengannya makhluk Allah, Rahman dan Al-Robb, al dan semakna dengan Rob, Al-Bari, al, al khaliq tidak nah, boleh. Taib. Wa ma'ani asma'illahi taduru ala hadha. Dan seluruh makna-makna nama-nama Allah semuanya berputar pada ini. Itu tiga. Iya. Wa qaditama'at hadhil asma'u as-salasatu fi suratil fatihah ummul Quran. Masya Allah. Dan ternyata tiga nama ini terkandung di dalam satu surah yang dikatakan dengan Ummul Quran, induknya Al Quran, yaitu surah Al Fatihah. Beliau bawakan ucapan Ibnu Qayyim dalam Madarij Salikin. Qala Ibnu Qayyim rahimahallahu taala i'lam anna hadhihi surata ishtamalat ala ummahatil matalibi al-aliyah atamma atamma istimalin atam mastimalin. Kata Ibnu Qayyim, ketahuilah bahwa surah ini, yakni Al-Fatihah, terkandung di dalamnya ummahatil matalib. Ummahat itu jamaknya ibu, ya kan? Biasa kita dengar para ummahat. Ya? Jamaknya ummu. Berarti induk, ya Ibu matalib jamaknya atolab At jamaknya tuntutan permintaan keinginan berarti sudah paham maksudnya ilmu kaim paham paham maksudnya ilmu kaim surah al fatihah terkandung di dalamnya inti permintaan inti permintaan dari segala keinginan manusia apa yang diinginkan yang paling tinggi doanya, permintaan yang ada dalam surah Al-Fatihah. Minta apa? Apa yang paling yang kita inginkan ini? Sih? Hidayah, taufik, Surga ada di dalam Al-Fatihah. Ada di dalam Al-Fatihah. Makanya surah Al-Fatihah di dalam terkandung apa? Inti permintaan. Ummahatil matalib minta hidayah di dalamnya ada, minta pertolongan yang dimana inti dari segala urusan kita ada di dalam Al-Fatihah. Makna dari la ilaha illallah ada dalam Al-Fatihah. Maka sangatlah wajar dikatakan umul Quran. Jelas ya? Bahkan Ibn Qayyim katakan al aliyah. Tuntutan atau hajat keinginan yang paling tinggi. Sesempurna-sempurna kandungan. Atam maksimal. Iya. Mungkin ada yang cuma isyarat-isyarat dalam ayat yang lain tidak, tapi kalau surah Al-Fatihah penyebutan inti dari doa. Penyebutan inti dari permintaan manusia. Gala puncak keinginannya dalam surah Al-Fatihah. Lihat lebih, lebih jauh lebih urai. taib. Dan surah Al-Fatihah ini meng ya di dalam terkandung ya dari umahatil matolib tadi sesempurna sempurna kandungan alat bil ma'budi yang pertama di dalamnya terkandung pengenalan terhadap al ma'bud yang diibadahi siapa yang diibadahi siapa yang kita sembah siapa yang kita besarkan siapa yang kita agungkan kita berdiri sholat untuk siapa? Di dalamnya ada pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya? Makanya wajar kalau Nabi mengatakan la salat liman lam yaqra bi Kitab. Tidak ada salat yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man lam yaqra bi Kitab fa salatuhu khidajun. Khidajun. Khidaj. Siapa yang tidak membaca Al-Fatihah, salatnya khidaj, rusak. Nabi ulangi lagi, rusak. Rusak. Sebab di dalamnya, kandungannya luar biasa. Inti dari Al-Fatihah. Bahkan ketika Nabi mengatakan, ya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala kuri wa wa fa al-Quranu fa'ans fa al-Quranu Lahu wa ansitu. Kata kalau dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, dengarkanlah dan diamlah. Dalam dalam salat Nabi melarang seorang itu membaca Al-Qur'an di belakang Nabi. Ketika Nabi membaca, mendengarkan sahabat juga di belakang membaca. Selepas salat Nabi katakan la la'allakum taqra'una khalfa imamikum la taf'alu illa bi ummil kitab. Kayaknya kalian tadi membaca di belakang saya. Jangan lagi ulangi pernah membaca lagi. Jangan pernah membaca lagi di belakang imam. Kecuali umul kitab. Umul Quran. Al-Fatihah. Makanya wajib baca Al-Fatihah. Di soal siriyah, jahriyah. Sendirian atau salat jamaah atau sebagai imam. Makmum harus baca Al-Fatihah. Ya, pendapat yang mengatakan ya orang yang punya imam tidak wajib baca Al-Fatihah pendapat yang dhaif. Pendapat yang lemah, hadisnya ada. Dilemahkan oleh Ibnu Katsir dan selainnya. Man imam imam lahu ah. Siapa yang mem, siapa yang punya imam, maka bacanya imam, bacanya dia juga. Dhaif hadisnya. Dan terbantah dengan hadis yang kita baca tadi, Nabi mengatakan jangan pernah membaca di belakang saya kecuali al-fatihah. Berarti wajib juga baca al-fatihah walaupun disolat, di salat di, di, di jahriyah. Jelas ya? ya? Saking wajibnya baca al-fatihah, mendengarkan bacaan imam itu wajib. Wajib dia makmum, tidak boleh baca imam baca. Saking tapi kekuatan wajibnya al fatihah lebih kuat. Paham? Lebih kuat kewajibnya dia daripada wajibnya mendengarkan bacaan imam. Makanya kata Nabi jangan membaca di belakang saya kecuali Al-Fatihah. Lebih kuat dia. Rukun sholat. Kalau itu hal yang tidak terlalu wajib ya. Mungkin dia terkalahkan dengan wajibnya mendengarkan bacaan imam. Tidak boleh membaca. Hanya karena dia kekuatannya lebih kuat. Wajibnya dia salah rukun sholat Ya, maka walaupun imam membaca al surah pendek, kita membaca Al-Fatihah, setelah itu diam. Nah, yang salah kalau dia baca juga surah pendek setelah Al-Fatihah di sholat, jahriyah. Ya, ada sebagian ada orang ya surah ngaji kadang apalagi kalau kita berdampingan dengan ini terganggu kita. Dia ikuti bacaan imam. Ya, ada suaranya keluar sedikit. Dan pernah saya dapatkan begitu, saya mau tegur juga, jangan sampai, ya besok tidak datang lagi. Nah, dia ikuti bacaan imam. Setelah amin, dia baca al-fatihah. Setelah itu imam baca surah, dia ikuti. Karena mungkin dia hafal surahnya. Itu keliruan dalam sholat. Tidak boleh membaca di belakang imam kecuali surah al-fatihah. Surah al-fatihah. Taim, kata beliau. Fa istamalat ala ta'arifu bil ma'bud taala. jadi dalam surah al-Fatihah terkandung dalamnya pengenalan terhadap ma'bud yaitu Allah. Ta'aala bi thalathi asma' bi thalathi asma' dengan tiga nama. Jadi Allah perkenalkan dirinya dalam Al-Qur'an khususnya dalam surah al-Fatihah dengan tiga namanya. Dengan tiga namanya. Marji'ul asma'il husna sifat al ilaiha. Sementara marjinya al asma tempat kembalinya seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat yang tinggi kembali kepada tiga nama itu yang ada dalam surah al fatihah. Masya Allah yang ada dalam surah al fatihah. Wa alaiha dan Perputarannya, yaitu perputaran nama-nama Allah semua Sifat-sifat Allah semua Berputar dan kembali kepada Tiga nama ini Apa itu Wahiya Allahu Ar-Rabbu Ar-Rahman Kata Ibn Al-Qayyim Allah, Rabb dan Rahman Taib Wa buniyat as-suratu alal-ilahiyah war rububiyyah war rahmah Surah ini dibangun Ya Maksudnya di dalamnya terdapat penyebutan ilahiyah, keesaannya, kemahatunggalannya Allah, dan rebubiahnya Allah, maha esanya Allah dalam seluruh perbuatan-perbuatannya, dan Allah memiliki sifat rahmat. Coba lihat, di mana itu? Lihat. Fa'iyaka na'budu mabniun alal ilahiyah. Masya Allah. Coba dalamin. Kita ndak pindah sampai paham betulin. Kata beliau rahimahullah ibn Qayyim. Maka kalimat iya kana'budu. Ingat. Kalimat ini ada takdim wa takhir. Saya jelaskan dulu ya. Khususnya bagi yang terbaca bahasa Arab. Dari dalam, jadi dalam bahasa Arab itu. Ada namanya. Kata kerja. Subjek. Objeknya. Ya kan? Dan predikat. Kata kerjanya. Ya, kalau dulu kita SD, SPOK ada ya, subjek, predikat, objek, ya, keterangan itu keterangan di tempat atau waktu. Saya masih ingat nah, SD, SPOK, S subjek, P predikat, ya, O objek, K keterangan, ya, dalam bahasa Arab juga ada dalam bahasa Arab subjek itu pelaku fa'il predikat itu fiil kata kerja objek itu dalam bahasa Arab namanya maf'ul susunan asalnya dalam bahasa Arab kata kerja dulu pelaku objek itu yang normal paham sampai sini ya ikhwan-ikhwan yang belajar bahasa Arab masih belum jadi susunan asal dalam bahasa Arab kata kerja dulu kemudian pelakunya Kemudian yang dikenai pekerjaan. Doroba Muhammadun Kalban. Muhammad memukul anjing. Paham? Kata kerjanya dulu. Doroba memukul Muhammad anjing. Diterjemahkan pelakunya dulu. Muhammad memukul anjing. Itu susunan kalimat Arab asalnya. Kata kerja, saya ulangi. Pelaku yang dikenai pekerjaan. Tapi ketika dibalik dibalik yang asalnya dia takhir di belakang dikedepankan objeknya dulu dan itu boleh dalam bahasa Arab boleh objek dulu objek mendahului pelaku dan kata kerjanya dan dalam ilmu bahasa Arab dan ini dimasukkan dalam pembahasan usul tafsir memahami makna-makna ayat Al-Qur'an ketika objeknya dalam hal ini yang dikenai pekerjaan mendahului pelaku dan kata kerjanya maka memberikan makna pengkhususan. Al-Hasr. Kita lihat kalimat iyaka. Iyaka na'budu artinya iyaka kepadamu ya Allah. Na'budu kami beribadah. Berarti kami di sini sebagai pelaku. Ya. Ya'budu sebagai kata kerjanya beribadah. Kamu ya Allah engkau adalah objek. Paham? Ya tidak? Iya kan? Kan Allah diserahkan untuknya ibadah. Yang ibadah itu kita. Allah berarti objek. Diserahkannya kepadanya diserahkan ibadah, kata kerja. Pelakunya kita. Nahnu, nah. Berarti susunan asalnya kalimat ini na'budu na iyaka. Kami beribadah ya Allah kepadamu. Iyakaf itu anta. Hanya bersambung jadi kaf. Jadi mutasil. Kaf. Paham? Dibalik. Iyaka dulu. Iyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah. Kami beribadah. Makanya terjemahannya ada kata hanya. Itulah hasr dalam bahasa. Dalam bahasa Arab. Berarti maknanya hanya kepadamu ya Allah. Tidak kepada selainnya. Tidak kekuburan-kuburan. Tidak kepada buik-bui. Tidak, tidak ada. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Hanya kepadamu kami berdoa. Hanya kepadamu. Semua jenis ibadah masuk di dalamnya. Hanya kepadamu kami menyembelih. Hanya untukmu kami. Ya, bernadar hanya untukmu kami Menyalahkan seluruh penghambaan-penghambaan kami. Tidak kepada yang lain. Berarti jamaah sekalian dalam kalimat iya kena'budu sudah ada penekanan makna la ilaha illallah. Bagi yang paham. Tapi orang-orang subhanallah baca surah al-fatihah, sholat. Tidak tahu apa yang tidak baca, apa nih ya. Tidak pernah dia dalami makna al-fatihah itu. Buktinya ya masih meyakini adanya khurafat, takhayul, apa semua, kesialan. Masih mengaramatkan pohon-pohon. Iya -pohon. kan? Datang ke kuburan, waliyadzubillah, berdoa. Terus yang kamu baca, iya kena perlu apa maknanya? Tidak faham, hanya sekedar dibaca. Ibnu Qoyim dalam kitabnya itu, ya, eh, Madalul Salikin itu. Itu hanya membahas tentang iya kena dulu, iya kena ini itu terus kita berjalan berjilid, berjilid Ternyata hanya membahas iya karena abu ia karena Taib. Ini kalimat. Jadi iya karena abudu dibangun di atas apa? Keisah. keesan. Makanya hanya kepadamu. Berarti tunggal, murni hanya untukmu. Saya contohkan kalimat lain. Balillaha fa'bud. Balillaha fa'bud. Wa kum minasyakirin. Allah dikedepankan. Kemudian perintah kata kerjanya. I'bud. Dibelakangkan. Berarti kalimat asalnya. I'budullaha. Paham? oh I'budillaha. Sembahlah Allah. Tapi. Dikedepankan Allahnya. Hanya kepada Allah. Sembahlah. Paham? Jadi jadilah ayatnya. Balillaha fa'bud. Berarti maknanya sama dengan. Ia akan na'budu. Dikedepankan yang terakhir dan diakhirkan yang di depan. Maknanya pembatasan, pengkhususan. Berarti maknanya balillah fa'bud hanya kepada Allah hendaknya kamu ayah Muhammad menyembah. Subhanallah ini perintah Nabi. Kurang kuat apa itu perintah? Yang memerintahkan Allah yang diperintahnya Nabi SAW. Balillah fa'bud Jelas ya? Jadi ia karena abdu dibangun di atas apa? Keisah. Kaisan ke Allah. Ia karena sudah yang kedua. Apa artinya? Hanya kepadamu, kami apa? Hah? Meminta tolong, aun, istianah, tolabul aun, tolabul iana, karena sindan tak tolab. tolap. Ghafara, ampunan, meminta ampun istighfar. Ha? Huh? Ma'adza perlindungan. Meminta perlindungan Isti'adah Aun pertolongan. I'anah pertolongan. Meminta tolong isti'anah. Jadi tambahan sindanta itu bermakna permintaan. Sindanta. Ya. Baik. Ghaws ha? Huh? Meminta tolong dalam keadaan gawat. Berarti meminta tolong kepada Allah dalam kalangan gawat istighosah. Ada dalam Al-Quran. Iya. Yeah. Ketika mereka beristighosah kepada Allah SWT, Allah kabulkan. Ketika kalian beristighosah kepada Allah kalian dalam peperangan ini. Yeah, tolong, ditolong oleh Allah. Kirim malaikat yang kami kata Allah subhanahu wa taala kami kirim kepada mereka malaikat yang kalian tidak melihatnya kalian tidak melihatnya tapi ia karena ia ia karena nastain ia nastain berarti sama kalimatnya nastainu ia kah asalnya hanya lagi lagi kafnya dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dikedepankan. Berarti artinya hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Syekhul Islam yang Taimiyah gurunya Ibnu mengatakan, saya cari doa dalam Al-Qur'an. Saya cari-cari doa dalam Al-Qur'an, saya tidak mendapatkan doa yang paling agung melainkan permintaan pertolongan. Dan saya dapatkan ayat itu, doa itu dalam surah Al-Fatihah yaitu pada kalimat iyyaka nasta'in. Kenapa coba? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah karena permintaan pertolongan itu di dalamnya ada hakikat ubudiyah, hakikat perendahan diri, ya, hakikat ketundukan. Dia fahami bahwa dia itu butuh bantuan, berarti hilang kesombongan, hilang angkuh. Iya. Hilang sifat tidak butuh. Tapi kalau dia Ya Allah tolonglah aku. Berarti sadar diri dia. Butuh bantuan. Butuh ditolong. Iya. Dia pahami dirinya lemah. La hawla wa quwata illa billah. Dia paham betul itu. Makanya dia minta tolong. Paham ya? Nah, Di sinilah ikhwan sekalian. Orang-orang mu'atazilah. Ahlul bid'ah. Ya. Ketika dia dapatkan mbak pada basmalah, di mana ahli sunnah mengatakan banyak itu lili isti'anah, hah? ya yeah. mereka tidak mau mengatakan isti'anah. banyak pada bahas malah Bismillahirrahmanirrahim banyak itu bermakna isti'anah meminta tolong kepada Allah dengan cara menyebut namanya di awal kegiatan di awal tulisan. itu cara meminta tolong kepada Allah dengan menyebut namanya di awal tulisan dengan Nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita meminta pertolongan dengan menyebut namanya. Mereka tidak mau mengatakan itu sebab mereka dimaklumi akidah Mu'tazilah. Iya. dalam hal ini, kodaria, orang-orang kodaria dalam bab takdir, mereka Mu'tazilah meyakini bahwa perbuatan manusia murni ciptaannya sendiri. Tidak ada kaitannya dengan takdir Allah, manusia ya menciptakan perbuatannya sendiri sampai orang-orang mau -orang mengatakan semua apa yang ada di alam ini adalah ciptaan Allah kecuali satu apa itu alul buatan hamba ini yang bisa mereka masukkan ke dalam keumuman Hulk keumuman ciptaan Allah mereka yakini matahari langit bulan semuanya makhluk kita makhluk semuanya kecuali satu perbuatan makhluk salatnya ya puasanya kemaksiatannya kesyirikannya perbuatan manusia bukan ciptaan Allah ini menyisi Al-Quran paham menyisi Al-Quran Al-Quran mengatakan wallahu khalaqukum wa ta'malun ta Allah cipta kalian dan perbuatan kalian kalau antum ditanya kenapa orang-orang mu'tazilah seperti ini Perlu antum pahami bahwa orang-orang mu'tazilah punya lima usul kaidah lima usul uh, akidah tauhid adl kemudian infadul waid kemudian amar amar nahi mungkar dan fil manzilah bainal man ini lima lima usul mu'tazilah. Nanti kita bahas semuanya, ini butuh daurah. <laughs> Satu saja, ini dia berkaitan kaitannya di sini. Di antara lima akidah, usul akidah, mu'tazilah adil. Adil. Apa yang mereka maksud dengan adil? Yaitu ketika mereka melihat bahwa lihat pada makhluk itu ada keburukan dan ada yang baik. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Kalau, lihat, kalau kita katakan semua dua ini Allah yang takdirkan, Allah yang ciptakan berarti. Sementara ada kekufuran, kemaksiatan, sementara Allah yang siksa juga pada hari kiamat. Paham? Maka Allah subhanahu wa kalau begitu zalim. Karena dia yang takdirkan keburukan pada hamba, kemaksiatan, kekufurannya, dia juga yang siksa. Paham? Maka kata mereka kita harus adil. Itulah usul akidah mereka adil. Berarti, bagaimana mau adil eh? agar tidak menuduh Allah zalim, agar tidak mengharuskan Allah berbuat zalim? Maka, keyakinan mereka, kalau begitu, semua perbuatan makhluk tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Murni ciptaan Dia sendiri, perbuatannya paham ya? Dia yang pilih sendiri, dia yang cipta, berarti perbuatan manusia keluar dari kemuman takdirnya Allah keluar dari kemuman kehendaknya Allah dia terjadi sendiri keinginan makhluk paham ya makanya pernah mereka katakan, orang-orang muktasila -orang, ketika mau minum air ya disebutkan dalam buku-buku mereka siapa mampu menghalangi saya yang meminum air ini nah, ada yang mampu biar Allah setelah itu, ya, dia nama mampu minum air itu. Tiba-tiba tangannya tidak bisa diangkat. Kenapa mereka berani mengangkat tangan seperti itu? Karena memang keyakinannya bahwa perbuatan manusia, ya, tidak ada kaitannya dengan takdir Allah. Kita yang atur perbuatan sendiri. Saya mau ini, saya mau itu. Kita yang cipta perbuatan sendiri. Makanya dalam hadis, walaupun hadis lemah tapi maknanya benar, Al-Qadariyatu majusi hadil ummah. Orang-orang Qadariyatu ma majusinya umat Islam. Kenapa? karena sama dalam meyakini ada pencipta selain Allah. Orang majusi meyakini dua pencipta. Pencipta cahaya dan pencipta kegelapan. Makanya mereka menyembah api. Karena api yang menciptakan cahaya. Itu ujung majusi. Keyakinan orang-orang Mu'tazila, Qadariya, meyakini pencipta banyak. Saya pencipta perbuatan saya sendiri, antum semua pencipta perbuatan kalian sendiri. Justru lebih parah daripada majusi, Makanya kata para ulama al majusi asbatul khaliqin wal qadariyah asbatul khaliqin. Majusi menetapkan dua pencipta, Tuhan. Adapun orang-orang qadir meyakini banyak pencipta. Yaitu pencipta perbuatan sendiri. Paham ya? Nah, makanya hal-hal yang seperti ini meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di kamusnya orang mu'tazilah. Tak ada kamusnya. Gimana cara meminta tolong? Nah kita, kita sendiri yang tentukan. Saya mau kemana, saya mau kemana. Apa yang saya mau, apa yang saya tidak mau. Tidak ada kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari keumuman takdirnya. Keluar dari keumuman kehendaknya. Keluar. Untuk apa minta tolong? Bukan ada yang atur. Paham ya? Beda dengan ahlu sunnah. Orang-orang yang beriman. Ya masih lu waras akalnya. Kalau ini sudah keluar dari akal yang sehat. Ya. Taib. Dia tidak, subhanallah, dia tidak paham. Berarti ketika kamu di perut ibumu, siapa yang bikin? Siapa yang cipta? Siapa yang bentuk kuku, jari, mata? Siapa yang bentuk? Kamu sendiri juga. Coba. Kalian menolak Keumuman kehendak Allah takdirnya Allah berarti keluar dari rububiyah mencipta juga rububiyah Allah. Nah sekarang, oke okay, sekarang kalian meyakini kalian atur perbuatan sendiri. Terus yang mencipta kalian di dalam perut dari setetes air kalian juga sendiri kalian belum 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 mampu untuk iya me, membuk, apa, melakukan irodahi kalian itu belum dan status air jadi segumpal daging, jadi segumpal darah, jadi segumpal daging. Makanya Allah tantang dalam Al-Quran. Asyahidu Apakah kalian, apakah mereka menyaksikan penciptaan mereka sendiri? Jawab kalian orang-orang Nah kalian juga yang bentuk diri kalian. Mulai kapan? Kita tanya, mulai kapan kalian mampu mencipta perbuatan sendiri? Mulai kapan? Mulai, mulai umur berapa? Coba. Mulai umur berapa? Kalau dia bilang dari balik, terus dari sebelum balik siapa yang bikin? Nah, siapa yang tentukan perbuatan-perbuatan kalian? Kan begitu ya? Taib. Jadi ia karena setain al rububiyah wa talabul hidayah ila siratil mustaqim bisifatir rahmah dan dalam surah al-fatihah yang terakhir ya dan ini inti yang dimana kalau kita macet. ini mustaqim Allah menjawab apa? Hah? Walil abdi masal. Cuma satu permintaan di situ jamaah sekalian ya. Cuma satu permintaan dalam surah Fatihah. Cuma apa? Hah? Ini tol mustaqim. Cuma itu permintaan. Sebelumnya itu puji-pujian. Sebelumnya puji-pujian. alamin untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim untuk Allah. Malik Yawmiddin untuk Allah. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa jawab jawaban Allah? Kita baca ini. Iya. Hadza baini wa bain abdi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah menjawab, hadza baini wa bain abdi. Ini antara saya dan hambaku. Kita baca ihdina siratal mustaqim ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus Allah menjawab walil abdi masal untuk hambaku apa yang dia minta. Makanya di dalam surah Al-Fatihah ini kata para ulama, ya, di dalamnya terdapat seafdal afdol tawassul dan seafdal afdol permintaan. Masya Allah. Seafdol afdol tawassul, yaitu dengan nama-nama Allah, dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma sifat. Tawassul tiga-tiganya. Tawassul itu kan mendahului sebelum permintaan, ya kan? Mendahului puji-pujian, nama-nama Allah. Itu dalam surah Al-Fatihah permintaannya eh dinasirathal mustaqim Allah menjawab Walilab, walil walil abdi Makanya Ibnu Kawy mengatakan di sini meminta hidayah kepada jalan yang lurus bisifatir rahmah. Dengan sifat rahmah itu yang dia pakai eh, dipakai dalam tawassul di dalam surah Al-Fatihah di awal-awal sebelum meminta. Walhamdu yataradomanul umur al-thalatha. Pujian kepada Allah alhamd itu terkandung di dalamnya tiga perkara ini. Fahuwal mahmudu fi ilahiyyatihi wa rububiyatihi Maka Allah terpuji di dalam keesaannya, tunggalannya. Dan di dalam seluruh perbuatan-perbuatannya. Dan terpuji dalam ya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Luasnya rahmatnya Allah. Makanya diawal dengan Alhamdulillahi Segala puji bagi Allah. Nah, Allah jelaskan setelahnya. Kenapa dikatakan hanya Allah yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna. Disebutkanlah tiga sifat ini. Jelas ya. Ibnu Qayyim di dalam kitabnya yang lain. Kata beliau rahimahullah. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian sempurna. Kecuali dia yang memiliki kesempurnaan. Masya Allah. Tidak ada. Jadi jangan terlalu berlebihan puji orang. Bagaimanapun kita angkat dia, kita puji dia. Tetap yang namanya kurang-kurang. Kenapa kita memberikan kesempurnaan untuk dia? Pujian. Makanya tidak boleh memuji manusia, orang lain dengan kata Alhamdu. Karena alnya pada Alhamdu adalah semua pujian untuk dia semata, untuk Allah. Paham ya? Yang ada pada manusia cuma madah. Madah. Madaha pujian juga artinya kalau bahasa Indonesia. Tapi beda dengan hamdun. Kalau hamd memuji yang dipuji menyebutkan kebaikan-kebaikannya ya bersamaan dengan pembesaran kepadanya, mengagungkannya. Itulah hamdun. Ayah. Selesai kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kemudian kata beliau, wa awwalu min asma'illahil husna اسمه تبارك وتعالى الله وهو اسم ذكر جماعة من أهل العلم أنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطى ولهذا الاسم خصائص وميزات اختص بها ترهير كتاب اليوم Maka yang paling awal kita mulai, yang paling awal kita mulai dari nama-nama Allah yang indah ini adalah nama Allah Lafzul Kenapa nama ini disebutkan oleh sejumlah ulama ini bab sebelumnya ya bahwa dia adalah nama Allah yang paling agung yang kata Nabi Sallam kalau meminta dengan nama ini dikabulkan ya dan kalau minta dengan nama ini diberikan. Oleh karena itu, nama ini punya khasais. Kekhususan, kekhususan dan keistimewaan. Masya Allah, dan keistimewaan. katanya Ketanya, surah yang paling banyak lafal jalannya di mana? Surah yang paling banyak di dalamnya lafal jalalah di mana? Hah? Ahsan, Al-Mujadalah silakan hitung. Tidak ada surah yang paling banyak menyebutkan lafzul jalalah dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, dua-duanya boleh. Boleh Mujadilah, boleh Al-Mujadalah. type Ini kekhususannya ya, jadi dia punya kekhususan dan keistimewaan yang dikhususkan dikhususkan ya dengan nama ini. Nanti kita lanjutkan insyaallah kita sebutkan dari keistimewaan-keistimewaannya Allah a'lam. Bagaimana orang yang mengikuti imam seakan-akan dia membaca juga, tapi dia tidak membaca kayak kayak geleng-geleng. Dia tidak membaca kayak geleng-geleng kepalanya dan mengangguk-ngangguk. <laughs> uh, dia ikuti nada imam seakan-akan dia juga membaca. Apakah itu boleh? Ini ada dua yang but butuh dijelaskan. Pertama, membaca. Membaca dalam hati tidak dianggap membaca. Oleh karena itu Syekh Islam menukil ijma' Orang yang membaca al-fatihah dalam hati tidak syah. Salatnya. Karena kiro'ah, dianggap kiro'ah ketika bibir membaca. Paham? Nah itu baca. Jadi tidak syah al-fatihahnya kalau dia tidak menggerakkan bibirnya. Membaca dalam hati. Harus ada gerakan lisan dalam Al-Quran lebih. Uh, <tuharik> <lisanaka> jangan kamu gerakkan lisanmu itu baca makanya ditabir dengan gerakan lisan iya jangan gerakan lisanmu duluan membaca jangan terburu-buru membaca gerakan lisan jangan berarti bacaan adalah gerakan li, lisan itu kiroah makanya kalau dikatakan kiroatul fatihah ya gerakan lisan Paham berarti, kalau kita ikuti mendalam hati, tidak apa-apa. Karena kita tidak dianggap membaca, itu yang satu. Yang kedua, tentang gerakan-gerakan tambahan, gerakan tambahan itu, para ulama menyebutkan makruh ketika hal yang tidak penting. Paham gerakan-gerakan tambahan, ya. tidak membatalkan sholat seperti melirik, keleng, ya. tapi kalau itu hal yang tidak memberi tidak ada, tidak ada masalah untuk sholat ya seperti hatta al ilal jidar kata sahabat nabi mendahului kambing itu sampai nabi rapatkan perutnya ke tembok kemudian kambing itu lihat di belakangnya nabi mundur lagi itu boleh gerakan-gerakan ada kemaslahatan untuk sholat tapi kalau gerakan-gerakan yang tidak ada kemaslahatan untuk sholatnya yang tidak dibutuhkan tidak diperlukan itu makruh kata para ulama bisa mengurangi pahala sholat والله اعلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد الله استغفرك واتوب اليك